Persiapan pelaksanaan pemilu mulai dilakukan di TPS 18 yang berada di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk menarik pemilih agar datang ke TPS, panitia mendekor TPS ini dengan konsep pesta pernikahan. Bunga yang digunakan dalam dekorasi ini adalah bunga imitasi. Dipilihnya bunga imitasi dengan warna dominan putih karena lebih tahan lama, mudah dibentuk, dan terlihat lebih menarik. Jenis bunga tiruan yang digunakan sendiri diantaranya bunga hidrangea, bunga mawar, dan bunga wisteria. Pada ada pilkada dalam, pokoknya di setiap ada pemilihan di sini, baik kepala daerah, presiden, maupun DPR, kita selalu membuat ruangan ini, karena setiap ada pemilihan, kita pasti menggunakan lokasi ini. Jadi saya membuat ruangan ini menjadi sebuah ruangan seperti kita menghadiri sebuah perhelatan atau pesta. Kan namanya juga pesta demokrasi. Selain dekorasi TPS yang unik, pemilih akan mendapatkan hidangan makanan yang sengaja disiapkan panitia, sehingga pemilih seakan menghadiri sebuah pesta pernikahan yang sesungguhnya. Diharapkan dengan adanya TPS unik ini, sejumlah pemilih meningkat dibandingkan pilkada dan pilgub tahun lalu. Pihak KPPS menargetkan partisipasi pemilih mencapai 80%. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.